Lihat belakang, lihat belakang, lihat belakang, belakang. Bom kek, bom kek. Ih, kepalanya lagi. Dekat pohon, pohon, pohon pinang, pohon pinang. Gigi, smoke, smoke, smoke. Lagi, mau mati, Gigi. Atas, Gigi. Dekat box, dekat box. Satu, dua. Bingung mau cari HP buat anak yang bisa main game dan murah juga. Burung apa tuh, Man? Burung puyo. Aduh, HP apa yang bagus bisa main game dan harganya murah? Bisa main game dan harganya murah. Oppo Reno 3 Pro saja, murah dan berkualitas. Oppo Reno 3 Pro. Menarik. Cat pa. Cat pa. Cat pa. Paket. Cat pa. Akhirnya datang juga paket untuk anakku tersayang, Oppo Reno 3 Pro. Besok akan ku kasihkan kepadanya. Apa yang kamu? Bantu mamamu sana. Iya, Pak. Hampir. Sudah bersihin WC-nya? Siap, sudah, Pak. Kalau begitu, ada hadiah buat kamu. Hadiah apa, Pak? Ini ada HP buat Muna. Terimalah. Sudah, Nak, jangan nangis. Senangnya hatiku turun panas tenangku. Kini aku bermain dengan riang. Terima kasih ibu. Turun panas tenangku. Kini aku bermain dengan riang. Oke, kenapa gue milih Oppo Reno 3 Pro? Karena HP ini sudah didukung oleh performa yang sangat tangguh dari prosesor MediaTek. MediaTek yang paling anyar, yang paling cakep lah pokoknya ya. Chipset MediaTek Helio P95 ini tuh kecil, tapi isinya gede, men. Soalnya di dalam itu ada CPU Octa-Core yang terdiri dari 2 core ARM Cortex A75 yang bisa beroperasi sampai 2,2 GHz dan 6 core Cortex A55 yang bisa beroperasi sampai 2 GHz, men. Susunan CPU ini juga bisa menghemat daya di HP ini, men. Jadi untuk para gamers bakal ngedapetin grafis dahsyat di ujung jari mereka. Di dalam chipset MediaTek Helio P95 ini juga ada yang namanya teknologi buat gaming, guys, yaitu MediaTek Hyper Engine. Dan Helio P95 ini jadi chipset seri P pertama yang dipasangin teknologi gaming ini. Ya, baru pertama dipasangin teknologi gaming Hyper Engine itu, men, di HP ini ya. Yang bikin teknologi Hyper Engine ini keren soalnya dia punya fitur call and data concurrency, di mana kan rata-rata kalau lagi ngegame terus kalau lagi ditelepon ngebuat kalian disconnect dari game itu sendiri. Tapi dengan teknologi punya MediaTek ini, kalian nggak perlu takut disconnect dari game lagi, coy. Ya, jadi walaupun ditelepon,
kalian gak bakal disconnect dari game kalian, karena dia ini udah ada fitur itu tadi yang sangat membantu sekali buat kalian para gamers. Keunggulan lainnya ada pada grafis, sehingga membuat permainan kalian jadi lebih kerasa real. Dan buat orang-orang yang suka main PUBG, ini sangat worth it. Dan buat kalian semua yang main PUBG, ini worth it banget, karena grafis kalian itu bakal terasa real banget coy. Terasa bakal gimana ya, kontras sama brightness-nya itu pas aja gitu, kayak real. Dimana grafisnya membantu kontras warna pada layar HP, jadi kalau ada yang cacing gaming ataupun jadi lebih mudah terlihat. Ya jadi kalau ada yang lagi ngeprone ataupun lagi ngapain, lagi nyumpet-nyumpet, jadi bisa terlihat di layar HP kalian, karena kontras di HP ini itu lebih kerasa banget ya. Jadi kalian gak perlu mana musuh di AB, AB, AC, koncak, koce, gak perlu lagi, karena di sini kalian udah bisa lihat langsung perbedaannya itu. Jadi layarnya ini kontrasnya lebih kerasa, jadi terasa lebih real. Terus MediaTek HyperEngine ini punya sistem pengelolaan CPU, GPU, dan memori yang cerdas dan dinamis. Kita lagi war kan biasanya bawaan gamenya jadi berat. Nah, sama chipset ini diatur sebagaimana cara supaya gamenya tetap stabil, dan yang paling penting gak boros baterai. Dan emang benar guys, di HP ini tuh irit banget baterai. Kalau kalian mau main game berjam-jam pun, baterai di HP ini tuh tetap irit. Ini irit banget coy. Jadi gue udah nyoba mainin beberapa game, itu udah berjam-jam, dan memang kenyataannya baterai di HP ini tuh irit banget. Jadi fitur HyperEngine ini sangat membantu sekali ya, ini sangat membantu sekali buat kalian para gamers-gamers ataupun yang mau ngelakuin aktivitas di HP ini yang berchipset MediaTek Helio P95. Nah, kalau HP baru yang gua punya ini kapasitas RAM-nya 8GB dan memori 256GB, itu gede banget. RAM-nya aja 8GB coy. RAM ini lebih gede daripada laptop-laptop kalian, dan memorinya 256GB yang dimana muat banyak game, sampai bejibun-jibun pun masih muat nih game 256GB. Jadi guys, selain itu HP Oppo Reno 3 Pro ini selain bisa buat ngegame karena dilengkapi sama chipset MediaTek Helio P95, dia juga punya banyak fitur menarik guys, kayak kamera depannya yang ada dua atau dual hot punch 44MP, kamera utama ultra clear, dan 2MP depth lens. Di kamera depan ini ada fitur ultra night selfie mode yang bikin hasil foto selfie kita tetap cerah walaupun lagi di ruangan yang gelap. Di bagian belakang ada quad kamera dengan kamera utama ultra clear 64MP, 13MP lensa tele untuk foto jarak jauh, 8MP lensa ultra wide angle untuk yang foto suka rame-rame, dan 2MP lensa mono. Emang Oppo Reno ini selain terkenal karena kekuatan gamingnya yang keren, juga terkenal dengan fitur kamera dan videonya nih guys. Di Oppo Reno 3 Pro ini mereka kasih ultra steady video 2.0 biar hasil video kalian tuh tetap stabil walaupun ngerekamnya sambil lari-lari. Selain irit baterai, HP ini tuh udah dilengkapi sama charger USB-C dan baterai sebesar 4025 mAh. Dengan fast charging 30 watt-nya ini, dia bisa ngisi baterai dari 0 sampai penuh selama kurang dari 1 jam. Wow, lumayan kan istirahatin mata sebentar, nggak nyampe 1 jam, terus lanjut ngewar lagi. Chipset MediaTek Helio P95 ini udah didukung sama modem 4G LTE World Mode terbaru yang ngejamin kita bakal dapat koneksi 4G yang kencang walau lagi ada di tempat yang rame sekalipun. Ya, jadi chipset ini juga udah ngedukung 4G LTE World Mode yang dimana ngejamin kita bakal dapet sinyal 4G yang kenceng banget walau di tempat yang lagi rame cuy. Itu bakal kenceng banget karena di chipset ini itu ada fitur gitu. Jadi kalian gak perlu ragu-ragu lagi takut sama sinyal apapun itu, kalian gak perlu takut lagi men. Mau di tempat rame, mau dimanapun itu, sinyal 4G kalian tetap terjaga dan stabil. Dan stabil men. Ini chipset keren banget, di chipset keren banget. Parah sih. Kalian wah, gak bisa ngomong, gak bisa berkata-kata. Berkimi-kimi, berkici-kici, gak bisa. Wajib banget kalian beli yang memiliki chipset MediaTek Helio P95, contohnya di HP Reno 3 Pro ini, kalian wajib banget beli karena ini fiturnya sangat membantu sekali guys. Kalian gak bakal nyesel, apalagi buat kalian gamers-gamers Indonesia, gak bakal nyesel. Oke, okay? Apalagi kalian yang punya aktivitas banyak di HP, gak bakal nyesel karena baterainya irit banget dan koneksi 4G itu bakal stabil banget walau kalian di tempat rame men. Tunggu apa lagi? Kalian langsung aja beli ya. Contohnya gue dibeliin bapak gue nih tadi ya Oppo Reno 3 Pro. Ini ada chipset MediaTek Helio P95 nya Oke, kalian langsung aja beli kalau kalian semua gamers, apalagi aktivitas-aktivitas kalian itu banyak di HP ya.
yang takut HP-nya boros baterai, kalian gak usah takut lagi lah sama chipset ini men, gak usah takut lagi, oke? So, itu saja yang informasi yang mau gue sampaikan ke kalian semua. Kenapa gue milih HP dengan chipset MediaTek Helio P95, itu alasan gue, oke? So, thank you banget udah nonton, jangan lupa buat like, comment, subscribe. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan share video ini ke teman kalian. Subscribe juga, hidupin loncengnya. Thanks for watching you guys on the next video. Bye-bye!